Laura Basuki terpilih menjadi pemeran utama perempuan terbaik di Piala Citra Festival Film Indonesia 2020. Laura Basuki meraih kemenangan usai mengalahkan 5 nominasi lainnya lewat film Susi Susanti Love All. 5 artis yang disingkirkan diantaranya Faradina Mufti, Jessica Mila, Putri Ayudhya, Tara Basro, dan Uli Triani. Sebelumnya, artis berdarah Jerman ini sempat memenangkan kategori yang sama di tahun 2010 silam. Artis 32 tahun ini memulai karirnya sejak 2008. Kemudian, di tahun 2009, ia meraih piala kategori pendatang baru wanita terbaik di Indonesia Movie Awards. Tahun 2013, Laura Basuki masuk dalam pemeran utama wanita terbaik di film Madre. Film Susi Susanti menceritakan kehidupan atlet bulu tangkis putri hingga akhirnya meraih medali emas di Olimpiade Musim Panas 1992 Barcelona. Film ini tayang pada 24 Oktober 2019. Selamat Laura Basuki!